Betul. Saya Letnan Parman. Bung sudah yakin akan hal itu. Sudah diperiksa dengan benar. Tuan Milano sudah diberitahu. Baiklah. Soal Tuan Gunawan serahkan pada saya. Biar saya yang akan mengabarinya. Ingat. Jangan memegang apapun yang ada di sekitar tempat kejadian. Saya segera ke sana. Jadi pagi ini, ketika Pak Kubur akan membersihkan rumput dari kubur-kubur di sekitar sini, Bapak temui kuburan istri Tuan Gunawan sudah ternganga seperti ini. Petiknya sudah di sini, dan jenazahnya sudah tidak ada lagi, Pak. Apa Bapak tidak robah posisi peti jenazah ini sama sekali? Sesuai dengan pesan Pak Arman, tidak saya sentuh apapun yang ada di sekitar sini. Apa motifnya kira-kira, Len? Motifnya bisa bermacam-macam, Sersan. Tapi sulit untuk menerkanya pagi-pagi begini. Ada beberapa macam kemungkinan bisa jadi motif dari hilangnya jenazah istri Tuan Gunawan ini. Pencurian mayat bisa dilakukan dengan banyak motif. Bisa oleh orang gila yang melakukannya tanpa motif sama sekali, kecuali iseng. Bisa dilakukan oleh musuh atau orang yang tidak senang pada Tuan Gunawan. Mungkin dengan maksud menyusahkan hati Tuan Gunawan. Bisa juga dilakukan orang dengan motif pemerasan. Ya, bisa macam-macam motifnya. Apapun motifnya, selidiki secepatnya, Letnan. Saya tidak peduli berapa biaya penyelidikan ini. Atau berapapun yang diminta oleh pemeras, kalau memang ini motifnya pemerasan, akan saya bayar. Yang penting, agar supaya Margareta istri saya tidak terlalu lama tersiksa di tangan orang itu. Peter, kenapa harus kau ucapkan pertanyaan itu terus-menerus beberapa tahun ini, Peter? Apakah lonceng itu akan berbunyi dengan sendirinya? Kalau tidak mama bunyikan, hah? Mendekatlah kemari. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Sejak dari kemarin, kelihatan kau menghindari aku, Peter. Kenapa? Padahal tidak pernah kau lakukan sebelumnya. Oh ya, kau sudah dapatkan perempuan yang kau incar itu kan? Tidak ada yang memergokimu kan? Siapa yang menggali? Omen? Aku dengar seluruh desa membicarakan kecantikan istri Tuan Gunawan. Benar-benar cantikkah dia, Peter? Peter! Cantikkah dia? Jawablah yang jujur. Kau tidak perlu takut untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Mana lebih cantik? Mama apa dia? Ya, tentunya waktu mama masih muda. Masih menjadi primadona sandiwara keliling dunia. Kau masih ingat foto-foto mama dulu kan? Peter!
lebih cantik, tanyaku. Mama. Mama lebih cantik. Ketika Mama masih di sandiwara keliling dulu. Cantikan Mama dulu. Bukan hanya terkenal di desa ini. Hampir-hampir seantero provinsi ini mengenal kecantikan Mama, Peter. Dulu, banyak sekali yang jatuh cinta pada Mama. Semua lelaki, ada pejabatnya, ada juga. Bahkan ada orang yang sudah berumah tangga jatuh cinta pada Mama. Ada juga seorang bupati yang datang melamar Mama. Dan ingin menjadikan Mama istri keduanya. Tapi entah kenapa, ketika Mama melihat seorang lelaki keturunan Belanda yang selalu hadir dalam pertunjukan sandiwara Mama, Mama tertarik padanya. Lelaki itu melamar Mama, dan Mama terima lamarannya. Lantaran dia dan menerima teh ini dan tanah miliknya yang sangat luas, serta rumahnya yang sebesar gedung Nur Hendra ini, menjanjikan masa depan yang lebih membahagiakan Mama. Kemudian Mama menikah dengan Farah. Pestanya sangat meriah. Tidak lama kemudian kau lahir. Bagaimana dengan tubuhnya Gunawan itu? Apakah tubuhnya sebagus tubuh Mama? Hmm. Sudah kau tiduri dia semalam? Mau kemana kau? Hari ini hari Minggu, Ma. Saya akan ke pasar. Menjual telur dan beli beras di warung Haji Manap. Peter! Peter! Hei! Peter! Selalu kau tidak mau menjawab kalau Mama menanyakan hal itu. Pemalu! Pemalu kau! Salam kepada Mamamu. Katakan dari penggemarnya. Ketika beliau masih jadi primadona sandiwara dulu. Baik, Pak. Saya bersama pembantu saya, Sersan Joko, terus berusaha untuk mencari orang yang mencuri mayat istri tuan. Namun sampai hari ini, apa maksud orang itu mencuri pun belum bisa kami ketahui. Lalu sampai kapan? Sampai kapan saya harus menunggu? Sedangkan sampai hari ini sudah hari ketiga. Mayat istri saya disembunyikan orang entah di mana. Dengarkan baik-baik, Retna. Saya tidak peduli berapa yang diminta oleh pencuri itu. Begitu ada tanda-tanda hubungan dari dia, apakah itu perantara telepon ataupun surat, tidak perlu Letnan halangi. Katakan saja pada saya, berapa yang dia minta akan segera saya bayar. Mengerti, Letnan? Baik, Tuan Gunawan. Mudah-mudahan pencuri itu lekas menghubungi saya, agar Tuan tidak usah repot-repot menginterokal ke Jakarta dan minta pusat mengirimkan seluruh angkatan bersenjatanya ke sini untuk membantu saya menyelesaikan kasus Tuan. Selamat pagi. Tengah malam nanti kau kembalikan mayat perempuan itu ke kuburnya. Ngerti? Ngerti, Nyonya. Cuma kali ini kau harus lebih hati-hati. Karena seperti apa yang dikatakan anakku Peter, aku bisa menebak bahwa seisi desa ini sudah tahu tentang hilangnya mayat itu. Jadi bukan tidak mungkin ada polisi atau penduduk desa yang berjaga-jaga di sekitar kuburan itu, Omen. Ngerti? Ngerti. Dan apabila kau sampai terjebak,
Kau bunuh semua orang yang menghalang-halangimu. Dan tidak boleh seorang pun melihat atau mengenalimu. Atau lebih baik kau mati. Daripada rahasia ini harus terbongkar. Ngerti? Iya, Nyonya. Ingat, Omen. Ku bunuh kau. Kalau sampai Peter anakku terlibat atau tertangkap karena kecerobohanmu. Ingat. Kau pulih ke belakang sekarang. Aku ingin berdua saja dengan anakku. Hah. Ada keganjilan-keganjilan seks seperti itu di Eropa. Orang-orang gila itu mencuri mayat-mayat perempuan muda, kemudian menidurinya. Meniduri mayat? Ya. Mereka itu sakit jiwa. Mereka menderita keganjilan seks dan senang pada orang mati. Penyakit jiwa seperti ini dinamakan nekrofilia. Mereka mencuri mayat dari kuburan-kuburan, lalu menidurinya. Sering terjadi hal ini di Eropa? Tidak dapat dikatakan sering. Karena penderita penyakit ini pun sedikit sekali jumlahnya di dunia. Tapi biar bagaimanapun, mereka memang ada. Nah, apakah mungkin mayat istri Tuan Gunawan itu dicuri oleh orang-orang yang mempunyai keganjilan seks seperti itu? Entahlah. Terlalu tipis kemungkinannya. Di samping malah belum pernah terdengar kasus seperti ini di negeri ini. Pos tunggu di sini. Selamat pagi. Oh, sebentar. Lihat, dari kuburan. Ya. Baiklah. Seperti dulu. Bapak saya minta jangan menyentuh apapun yang ada di sana. Sampai saya datang. Ya. Saya berangkat. Ada apa, Lep? Mayat istri Tuan Gunawan dikembalikan pencurinya. Yuk. Pukul berapa Bapak mulai melihat jenazah ini di sini? Pagi-pagi sekali, Pak. Seperti biasanya saya sudah di sini, Pak. Karena hawa begitu dingin. Saya bermaksud menyerang kopi, Pak. Lalu? Ketika saya melewati kuburan untuk mengambil kayu bakar, dan saya melihat plastik yang kemarin-kemarin untuk menutupi peti yang kosong, ternyata sudah tergeser, Pak. Sementara peti ini seperti sudah ditutup orang, Pak. Kemudian Bapak buka? Dan ternyata jenazah istri Tuan Gunawan sudah ada lagi di dalamnya, Pak. Kemungkinan besar istri Tuan disembunyikan di sebuah gudang yang tidak terlalu bersih dan berjerami. Letnan bisa menerka siapa yang mencurinya. Belum bisa secepat itu, Tuan. Tapi paling tidak di kepala saya kini, ada beberapa teori yang mungkin bisa membantu membuka persoalan yang lebih cepat. Tapi apa maksudnya dia mencuri, kemudian mengembalikannya tanpa minta apapun dari saya? Tanpa tebusan apapun? Saya belum bisa mengatakannya sekarang, Tuan. Tapi saya minta Tuan mengizinkan kami membawa jenazah istri Tuan ke kota untuk diperiksa oleh dokter di rumah sakit di sana. Buat apa lagi? Setelah 3 hari penuh, entah di mana dia disembunyikan. Sekarang Letan akan menambah lagi siksaannya untuk membawa dia ke rumah sakit di kota. Kami bukan bermaksud menyiksa istri Tuan. Tapi justru kami akan menangkap orang gila yang sudah berani menyiksa istri Tuan. Persoalannya akan tetap gelap dan tidak dapat saya pelajari.
Kalau saya belum mendapatkan keterangan dari dokter ahli yang akan memeriksanya nanti. Tuan bersedia membantu kami menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik, kan? Di bibir dan seputar wajahnya, saya temukan butir-butir garam yang biasa ditinggalkan dari keringat manusia yang mengering. Artinya, mayat itu sudah pernah disentuh oleh seseorang yang berkeringat, dokter? Persis, Letna. Mungkin saja, keringat dari pencurinya pada saat dia dikeluarkan atau dimasukkan kembali ke dalam petinya. Kalau butir garam yang tertinggal di tubuh mayat itu cuma lantaran dia dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam peti matinya, maka yang tersentuh cuma bagian luar tubuh mayat itu. Tapi kita tahu persis bahwa istri Tuan Gunawan itu dimakamkan dengan pakaian lengkap. Gaun panjang yang menutup seluruh tubuhnya hingga ke dada. Kaos kaki yang menutup ujung kakinya hingga gelutuk. Jadi, melihat butir-butir garam sisa keringat itu ada hampir di seluruh tubuhnya, maka dapat saya pastikan bahwa mayat itu pernah ditelanjangi dan didekap oleh seseorang yang berkeringat. Maksud dokter, dia telah ditiduri oleh pencurinya? Dia telah ditiduri beberapa kali. Lantaran garam keringat yang sebegitu banyaknya, pasti cuma bisa dihasilkan oleh orang yang juga telanjang dan sudah memeluknya dengan amat bergairah. Kita semua sudah tahu bahwa mayat tidak akan bisa berkeringat meskipun diletakkan di tempat yang paling panas sekalipun. Kita juga tahu persis bahwa istri Tuan Gunawan telah dimandikan terlebih dahulu sebelum dimakamkan. Mayatnya dibersihkan. Kemudian oleh penata jenazah, wajahnya dirias, dibedaki, diberi lipstik agar tetap cantik di saat menghadap Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan di telepon tadi, bahwa kasus yang Letnan hadapi kali ini benar-benar unik. Coba Letnan perhatikan baik-baik. Bibir mayat ini sebelumnya diberi lipstik dengan rapi, namun kini terhapus atau dihapus oleh pencurinya. Perhatikan sekarang bahwa sisa lipstik itu ada di mana-mana. Hampir seluruh tubuh mayat ini dipenuhi dengan bercak bekas bibir. Artinya, lipstik itu tersebar kemana-mana. Ketika si pencuri setelah mencium bibir si korban, kemudian menciumi seluruh tubuhnya. Letnan lihat. Apakah dokter yakin bahwa dia bukan cuma memeluk dan menciumi korbannya, tapi sampai menidurinya? Positif. Alasannya? Dari pemeriksaan medis, ditemukan adanya sperma di dalam rahimnya. Dr. Isa, apakah itu tidak mungkin sperma Tuan Gunawan sesaat sebelum istrinya meninggal? Dunia kedokteran sudah cukup maju untuk bisa menentukan dengan tepat bahwa sperma yang saya temukan itu adalah hasil hubungan menjelang tengah malam sebelum mayat itu dikembalikan ke dalam petinya, Letna. Seorang dokter dengan masa kerja seperti saya tidak terlalu sulit buat menentukan berapa jam umur sperma yang tertinggal di rahim perempuan. Hal itu sudah rutin saya lakukan di sini. Kalau harus menyelidiki kasus-kasus perempuan yang diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh.
saya bisa memastikan bahwa pencuri itu punya penyakit jiwa, atau jelasnya keganjilan seks, yang dalam bahasa Latinnya disebut nekrofilia. Apa maksud Letnan dengan nekrofilia itu? Saya belum pernah mendengar kata itu. Betul, Tuan Gunawan. Kata itu asing dan jarang sekali disebut orang, apalagi dimengerti. Lalu, apa hubungannya kata yang sulit itu dengan istri saya? Erat sekali, Tuan. Karena pencuri jenazah istri Tuan adalah seorang nekrofilis atau penderita nekrofilia. Artinya, dia punya keganjilan seks, suka meniduri orang yang sudah meninggal. Aku yang berhak memutuskan apakah boleh kita bicarakan atau tidak, Omen. Bukan kau. Tapi Mama Tuan akan membunuh saya kalau dia tahu saya ceritakan kepada Tuan semua peristiwa itu. Mama sudah tidur. Sekarang tinggal kita berdua di sini. Ceritakanlah, Omen. Sudah lama aku ingin mendengar yang sebenarnya. Tuan baru berumur 12 tahun. Ketika pada suatu hari, Tuan Karel, Papa Tuan, mengundang Albert, teman Mama Tuan di sandiwara dulu, makan malam di sini. Ada pepatah bilang, anjing tidak akan menggigit tangan orang yang memberi dia makan. Tapi Albert lebih kecil dari anjing. Dia menggigit tangan Tuan Karel yang sudah menjamu dan memberi dia jabatan yang terhormat di Ondernening Tech-nya. Pada setiap kesempatan, Albert berusaha mendapatkan lebih banyak dari yang sudah didapatnya. Setiap Tuan Karel sibuk di luar kota, Albert selalu datang menghangati ranjang Mama Tuan, sehingga Mama Tuan pada akhirnya lunglai dalam pengaruhnya. Tidakkah akan lebih indah hidup ini kalau di rumah dan di ranjang ini kita bisa berbuat sebebas hati kita dan tidak seperti maling yang menunggu-nunggu saatnya Karel suamimu tidak di rumah. Iya, Scott. Alangkah bahagianya kalau bisa begitu. Kau kepingin aku bisa menemanimu tidur sampai keesokan paginya, kan? Dan tidak perlu terburu-buru lari karena mendengar suara kereta kuda suamimu memasuki halaman rumah ini. Ya kan? Iya. Tapi apa yang harus kulakukan agar kita bisa sebebas itu? Atau lebih baik aku minta cerai dari Karel kemudian menikah denganmu? Tidak sebodoh itu, Scott. Kau akan kehilangan segala-galanya kalau kau berpisah dengan Belanda itu. Lalu? Dengan lahap Tuan Karel menyantap sop jamur beracun buatan Mama Tuan. Karena di samping dia memang suka makanan itu, juga lantaran ingin menyenangkan hati istrinya. Ketika Albert ditawari, dia pura-pura tidak suka sop jamur sama sekali. Tengah malam sampai menjelang pagi,
Tuan Karel muntah-muntah tiada hentinya. Saya berniat memanggil dokter, tapi Albert mengusir saya dan mengancam akan membunuh saya kalau saya ikut campur. Tuan Karel meninggal tepat pada subuh hari. Ketika suara azan mulai terdengar dari kampung seberang. Atas usul siapa kemudian Maryam datang dan tinggal bersama kita di sini? Pada mulanya, Maryam saudara tiri tuan itu datang buat melayat Tuan Karel, papanya. Tapi karena kecantikannya, Albert tertarik dan mengajaknya tinggal bersama di sini dengan alasan hak waris. Mama tidak curiga. Nyonya terlalu sibuk dibakar api cintanya pada Albert. Apalagi waktu itu, meskipun cantik, Maryam masih kanak-kanak yang belum pantas untuk dicurigai. Tapi 7 tahun kemudian, keadaannya jadi lain lagi. Miriam, sudah sejak dari semula aku naruh kecurigaan pada Albert. Kenapa dia begitu berbaik hati menganjurkan agar kau tinggal di tempat ini? Rupa-rupanya kecurigaanku beralas. Lelaki pemakan bangkai. Miriam, sudah berapa lama Albert menidurimu sehingga kau hamil seperti sekarang ini? Sudah berapa lama perempuan jalan? Jawab! Berapa bulan belakangan ini, Albert kan? Kenapa kau mau? Kenapa kau tidak mengatakannya padaku bahwa Albert sudah beberapa kali menidurimu? Dia mengancam membunuh saya kalau saya berani mengadu pada mama. Alasan! Omen! Lebih baik kau mati daripada kau menjadi duri di rumah ini. Dengan susah payah aku membunuh papamu agar aku mendapatkan ketenangan di rumah ini bersama Albert. Tidak aku izinkan seorang manusia pun mengganggu ketenteraman perkawinanku di rumah ini. Tidak juga kau. Ada apanya? Anak perempuan ini mengkhianati aku. Aku, mamanya. Dia sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Sekarang dia hamil.
lantaran sering tidur dengan suamiku beberapa bulan ini. Kau tahu apa yang harus kau lakukan bagi seorang pengkhianat. Apanya? Cekik dia sampai mati, supaya tidak tidur dengan suamiku lagi. Cekik dia, Omen. Peter, anak Nyonya, akan marah sekali kalau saya menjekik Non Miriam, Nyonya. Kenapa? Tuan Peter sering cerita pada saya kalau dia diam-diam mencintai Non Miriam, Nyonya. Jadi perempuan ini sudah meracuni semua lelaki yang berada di dalam rumah ini. Aku tidak peduli, Omen. Karena dia sudah juga mengkhianati cinta anakku. Dia lebih memilih tidur dengan Albert daripada tidur dengan Peter, anakku, yang pemalu dan takut dan tidak pernah berani menggauli perempuan. Cekik dia sampai mati. Sekarang juga. Iya, sekarang. Kau bayangkan sekarang, kalau peluru yang berhasil menghancurkan kepala seekor babi ini kutembakkan di batok kepalamu yang bodoh itu. Dengan halus, aku ingin perempuan itu mati dengan wajah yang sepertinya. Agar Peter, anakku, yang tidak pernah berani meniduri seorang perempuan, masih mempunyai kesempatan untuk tidur seranjang dengan dia. Satu atau dua malam. Makasih. Maafkan kamu kalau kamu lakukan ini. Maafkan saya, Non. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perintah Nyonya. Sayang, ini harus terjadi. Kalau dalam tiga hitungan kau tidak berhasil menyelesaikan tugasmu dengan baik, betul-betul aku akan hancurkan kepalamu, Omen. Satu. Dua. Maria! Kau boleh pilih. Mati dengan wajah hancur seperti anjing di gelas truk. Atau serahkan dirimu pada Omen. Agar dia menyelesaikan kamu. Pasti terserah keluar dari tubuhmu. Omen! Mas! Letakkan tubuhnya dengan baik agar tampak seperti orang yang sedang tidur. Di mana Peter sekarang? Di bukit, sedang mengembalakan domba-dombanya. Panggil dia kemari. Katakan padanya Non Miriam sedang menunggu dia. Aku ingin supaya dia sedang tidur seranjang dengan perempuan itu pada saat Albert pulang nanti. Agar terbalas sakit hatiku.
aku pada Miriam. Membuat apa yang pada mulanya aku lakukan karena paksaan mama. Pelan-pelan jadi menyenangkan, tapi juga meletihkan. Aku tertidur lelap di sisi tubuhnya. Sampai kemudian Albert datang. Kau tidur di dirimu sendiri. Lebih baik kau mampus. Albert. Apa bedanya dengan dirimu, Albert? Kau merenggut perawan anak dirimu sendiri. Dan menidurinya setiap hari. Sehingga sekarang dia hamil anakmu. Kau menghamili anakmu. Bangun, Miriam. Bangun. Benar kau mengandung anakku? Percuma, Albert. Miriam tak akan bangun lagi. Apa maksudmu tidak akan bangun? Lihat tanda biru di lehernya. Omen sudah kusuruh menghabisi riwayat anak manis yang malang itu tadi siang. Kemudian kusuruh Peter menidurinya. Karena ternyata diam-diam Peter selama ini mencintai perempuan itu. Dan tidak pernah berani bersaing dengan kau. Perempuan gila. Kamu. Kerbau tua yang sudah waktunya dibikin mampus. Karena sudah tidak ada gunanya lagi bagi siapapun. Dimanapun. Tidak ada seorang ibu yang menyuruh anak kandungnya sendiri meniduri mayat yang sudah dibunuhnya. Gila! Iya. Seperti kau. Lelaki yang tidak ada gunanya sama sekali. Lebih baik kau mati. Sekarang juga. Sekarang juga! Setelah itu, setiap hari ulang tahun Tuan, Nyonya selalu menyuruh saya membawa kemari mayat perempuan muda yang masih segar sebagai hadiah. Mama seperti menggiringku ke suatu penyakit yang sama sekali aku tidak kenal. Ya, Non. Saya cari air dulu sebentar ya, Non. Kelihatannya radiatornya kering. Hmm.
Bagaimana, Pak Warga? Dapat airnya? Sudah jauh juga saya berjalan, Non. Tapi di sekitar sini tidak ada air. Payah, Non. Boleh saya pinjam embernya, Pak? Siapa anak muda itu, Pak Warga? Dari mana datangnya juga saya tidak tahu, Non. Bisa dapat air dari mana, Gan? Kok cepat sekali? Dekat-dekat sini. Oh. Habis berjalan jauh, Pak? Iya, dari subuh tadi. Terima kasih untuk airnya, Gan. Dari Jakarta? Iya, disuruh Tuan menjemput Nona. Silakan meneruskan perjalanan, Nona. Rumah Tuan Gunawan tidak begitu jauh dari sini. Kira-kira 10 kilo lagi. Dari mana Bung bisa tahu kalau saya akan ke rumah Tuan Gunawan? Semua orang di desa ini sudah tahu bahwa mobil dengan nomor 22 adalah miliknya. Di samping sekilas saya melihat Nona, bisa sudah saya memastikan bahwasanya Nona adalah adik mendiang istri Tuan Gunawan. Terima kasih atas bantuan, Bung. Kau tahu rumah Tuan Gunawan yang mayat istrinya kita curi dulu itu, kan? Bagus. Nah, sekarang di sana ada adik dari mayat itu. Baru datang dari Jakarta. Tapi di sana kan ada si Ronda, penjaga malam Tuan Gunawan. Itu urusanmu, bukan urusanku. Dengarkan, apa yang harus kau kerjakan selanjutnya? Masuk ke sana, tapi jangan berbuat apapun. Kecuali kau perhatikan dan kau pelajari situasi rumah itu. Dan cari tahu, di mana perempuan itu tidur. Mengerti? Buat apa? Kita akan ke sana besok malam. Sudah beberapa kali datang dan menciumku di dalam tidurku. Sengaja aku tidak mengunci jendela itu. Ketika aku lihat bekas kakimu ketika kau pertama kali memanjat pada malam pertama. Siapa namamu? Aku Martha. Kau pernah melihat Margareta kakakku yang mayatnya pernah dicuri orang, kan? Kenapa? Ada apa? Kenapa, Peter? Peter!
Terusan. Di mana tinggalnya pensiunan polisi yang dulu menjabat di sini sebelum saya? Pak Karna. Ya. Saya tinggal di Desa Batu. Kira-kira 70 km ke arah sebelah utara. Semua penduduk kenal baik dengan beliau. Gampang mencarinya kok. Begitu banyak persamaan antara korban yang satu dengan korban yang lain. Sama-sama gadis cantik. Sama-sama rezeki. Sama-sama dibuang di sumur tua setelah 4 hari. Sama-sama tanggal 13 Oktober. Seperti direncanakan oleh seseorang secara teratur. Begitu rapinya direncanakan. Sehingga sampai saat ini, saya tidak berhasil menangkap pelakunya, Letnan. Apakah Dr. Ishak yang memeriksa kedua mayat waktu itu, Pak? Dr. Ishak masih bertugas di Jakarta tahun kemarin. Bapak ingat nama dokter yang memeriksanya? Atau petugas sebelum Dr. Ishak? Sulit saya mengingatnya kembali. Tapi Dr. Ishak pasti tahu nama orang yang digantikannya itu. Sekarang motifnya sudah jelas. Nekrofilia. Dokter Kamal telah memeriksa kedua mayat gadis itu dan telah menemukan sperma pada keduanya. Orang gila itu sekarang paling sedikit sudah bisa kita tangkap dengan 3 tuduhan. 2 kali membunuh, 1 kali mencuri mayat, dan meniduri ketiganya. Perempuan muda, cantik, dan wajahnya mirip dengan istri Tuan Gunawan yang mayatnya kau bawa kemari. Mau apa dia datang kemari dan berada begitu lama di luar pagar sana? Saya tidak tahunya. Apakah Peter kenal dia? Anaknya cuma bergaul dengan domba dan ayam-ayamnya sajanya. Awas kau. Kalau sampai ada rahasia di antara kalian yang aku tidak tahu, akan kuambil senapan berburu yang sudah begitu lama kusimpan di gudang untuk membolongi kepalamu. Masih ingat, Mel, bagaimana Albert mati dengan tubuh yang meronek? Masih ingat? Iya, Nya. Dari orang-orang desa, kami mendapatkan informasi bahwa ada seorang rekan nyonya di Sandiwara dulu. Pernah cukup lama tinggal di sini. Bahkan kami dengar juga bahwa dia berhasil menggantikan posisi suami nyonya di rumah dan di Ondor Neming. Setelah Tuan Karal meninggal. Lalu apa yang Tuan ingin ketahui? Di mana Albert sekarang, Nyonya? Homo homini lupus, Tuan. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Terutama bagi kaum lelaki. Tuan tahu bahwa Albert diterima sebagai seorang sahabat oleh Karl di rumah ini. Diberi pekerjaan. Bahkan diberi kedudukan di Ondor Neming. Tapi setelah Karl meninggal, mental serigalanya, lupusnya keluar.
Dia keruk semua harta yang berada di dalam rumah ini, juga yang ada di dalam perusahaan. Dia pakai untuk cuci, untuk minum, juga untuk memperkuat. Setelah itu dia menghilang begitu saja. Sonder memberi kabar sama sekali. Apa Nyonya tahu di mana kira-kira lelaki itu berada sekarang? Mudah-mudahan Tuhan sudah membakar hangus dia dan menjadikannya arang di alaka. Nyonya, apakah Nyonya pernah dengar ada dua gadis cantik dibunuh di desa ini, kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua setelah mayatnya ditiduri? Kami hidup hanya bertiga di rumah ini. Saya, Peter anak saya, dan Umen pembantu saya. Dan di rumah yang terpencil seperti ini, hampir-hampir saya tidak pernah mendengar berita-berita dari luar sana. Umen! Ya, ya. Ada apanya? Tolong antar tuan-tuan ini kembali ke mobilnya. Dan setelah itu kau kunci pintu pagar halaman kembali. Baiknya. Mari. Tuan-tuan, selamat pagi. Omen. Ya, Tuan. Ada apa, Tuan? Mana Peter, Omen? Tuan sedang menggembalakan dombanya di bukit sana. Tubuhmu besar dan kekar seperti raksasa. Iya, iya. Sanggup mengangkat beras satu kintal? Sanggup, sanggup. Bisa mencangkul? Saya berkebun di belakang rumah. Bisa membuat lubang yang dalam-dalam waktu singkat? Bisa lebih cepat dari yang kau duga. Omen. Sanggup mengangkat peti mati? Cuma orang betul besar seperti kamu yang sanggup mengangkat peti mati dari kayu jati itu sendirian. Tidak ada orang lain di desa sini. Bangun, Omen. Bangun. Ayo cepat bangun. Bangun, Omen. Pergi ke rumah Tuan Gunawan. Jemput perempuan itu dan ajak dia ke bukit tempat biasa aku menggembalakan domba. Ke bukit? Ya. Kenapa Tuan tidak menemui dia di kamarnya saja? Seperti biasanya, aku mau menemui dia di bukit. Dan jangan bantah aku lagi, Omen. Kalau dia tidak mau... Dia tidak akan menolak ajakanku. Aku tunggu kau dan dia di bukit. Tuan menunggu Nona di atas bukit sana. Di sana? Ya, naiklah. Rebahkanlah dirimu dengan tenang. Jangan berbuat apapun, kecuali berbaring. Berapa lama kau akan tinggal di sini? Tanggal 15 bulan ini, aku sudah harus bekerja kembali. Jadi, kau harus sudah kembali ke Jakarta tanggal 14 ini? Iya. Paling lambat tanggal 14 malam, aku sudah harus berada di Jakarta lagi.
Kenapa kau tiba-tiba diam, Peter? Aku tidak pernah punya kesempatan bersahabat lama dengan perempuan, Martha. Semua cuma dalam hitungan hari. Kemudian, terpaksa berpisah. Aku kan bisa kembali lagi kemari. Kita kan tidak berpisah untuk selamanya, kan? Percayalah, aku bukan perempuan yang akan meninggalkanmu untuk waktu beberapa hari saja. Kita bisa bersama lebih lama lagi. Kembali kemari bersama Peter menjelang subuh. Katakan kemana? Cepat! Aku hitung sampai tiga. Kalau kau tidak katakan juga, aku lubang lehermu. Satu. Dua. Ke rumah perempuan itu kan? Betulnya. Kemudian, kalian pergi kemana? Dan berbuat apa di sana hingga pulang hampir pagi? Hah? Tuan menyuruh saya menjemput Nona Martha dan membawanya ke bukit tempat dia biasa menggembala. Mereka berbuat apa di sana? Mereka berbuat apa, Omen? Saya tidak tahu, Nyonya. Saya disuruh menunggu di kereta di kaki bukit. Apakah Peter anakku mencintai perempuan itu? Hah? Hampir setiap malam dia selalu minta saya mengantarkan ke rumah Tuan Gunawan kalau dia kangen. Kapan kau disuruh oleh Peter untuk menjemput perempuan itu lagi? Tuhan tidak pernah merencanakan, Nyonya. Ingat, Omen. Mulai saat ini, tidak boleh ada pertemuan lagi antara anakku Peter dengan perempuan itu. Tanpa sepengetahuanku. Laporkan semuanya. Dan kalau tidak, kau akan mati dengan kepalamu hancur tanpa bisa dikenali orang lagi. Kena tembakan senapan berburu. Ngerti? Iya, ya, ngerti. Siang ini kirimkan makanan untuk Peter di atas bukit. Dan berlakulah biasa-biasa saja. Ya, jangan ya memberi kesan sedikit pun bahwa aku sudah mengetahui rahasianya. Baik, ya. Ada alasan kenapa Sersan memasukkan mereka ke dalam daftar korban? Iya. Dari cerita akuan, jelas Albert mengaguminya dan kemungkinan pernah meniduri Miriam. Dan hal ini mengundang cemburu Nettie yang sudah tidak muda lagi secara luar biasa. Kemudian Nettie membunuh Miriam. Dan sekaligus Albert. Dasarnya? Cemburu, benci, dikhianati. Apakah Letnan masih ingat? Apa jawaban ketika kita tanya di mana Abed padanya? Ya, mudah-mudahan dia sudah dibakar Tuhan. Nah, pasti maksudnya lelaki itu sudah dia kirimkan ke neraka. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalang semuanya ini adalah Ned. Sementara itu, Peter dan Omen adalah orang-orang yang dilibatkan. Atau terpaksa terlibat. Karena merasa takut pada perempuan lumpuh yang kini jadi gila. Dan ingin menguasai semua orang yang ada di dekatnya.
Kapan? Tadi. Kenapa Tuhan mencurigai dia? Baik. Akan saya selidiki lebih jauh, Tuhan. Selamat siang. Sersan, kosongkan segera air radiator itu. Kenapa? Tuan Gunawan bertemu dengan Peter di bukit tadi. Dia mencurigai pandangan anak muda itu. Dan dari supirnya, dia mendapat cerita bahwa anak muda itulah yang menolong menemukan air buat radiator mobilnya. Mana mungkin? Tidak ada sungai di dekat bukit itu. Nah, karena tidak ada sungai sama sekali, berarti ada sumur di dekat sana. Ada sungai dekat sini, Bung? Satu-satunya sungai. Tengah jam perjalanan dari sini, Letnan. Mesin jeepnya tambodak. Kalau saya paksakan juga untuk menjalankannya. Boleh saya bantu ambilkan air kalau begitu, Letnan? Membantu polisi dalam tugasnya sama artinya dengan membantu negara. Begitu, kan? Terima kasih sebelumnya. Dari saya dan negara untuk Bung. Tunggu di sini, Letnan. 5 menit, tidak lebih. Strategis sekali sumur tua ini untuk menyembunyikan sesuatu, Peter. Bukankah Letnan saya minta menunggu di sana? Ya. Saya hanya ingin melihat sumur tua tempat ditemukannya dua gadis kakak beradik yang mati tergantung. Gantung diri? Dibuat seolah-olah gantung diri. Tapi sebetulnya dia mati dicekik. Mayatnya diduduri selama 3 hari, kemudian digantung di sini. Di mana Miriam sekarang, Peter? Hari sudah menjelang sore, Letnan. Saya harus segera pulang membawa domba-domba saya. Di mana Miriam kau kubur? Setelah dia kau cekik, Peter. Saya tidak pernah mencekik seorang pun selama hidup saya, Letnan. Saya bahkan belum pernah menyakiti seekor anak ayam pun. Lalu siapa yang membunuh Miriam? Albert dan kedua gadis anak mandor kalau bukan kamu, Peter. Saya tidak mengerti apa yang sedang Letnan bicarakan. Aku sudah membicarakan beberapa orang yang pernah tinggal di rumahmu. Bukankah Albert pernah tinggal di rumahmu setelah papamu meninggal? Jawab! Iya. Begitu juga Miriam, kan? Bukankah Abel pernah diduduk Miriam sehingga mamamu benci setengah mati padanya, lalu membunuh dia dan Miriam sekaligus, kan? Iya, kan? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah membunuh siapapun. Saya tidak pernah menyakiti seekor anak ayam pun. Ketika lonceng berbunyi 11 kali, tanggal 13 Oktober 23 tahun yang lalu, kau lahir, anakku.
Papamu begitu bangga akan kelahiran anak laki-lakinya. Dan kau dipanggilnya putra mahkota untuk mewarisi seluruh bukit ini. Tapi sayang, manusia serigala bernama Albert itu hadir di sini dan merusakkan semuanya. Sudahlah, Ma. Jangan diulangi lagi cerita yang tidak menarik itu. Hanya akan membuat Mama tidak bahagia. Tidurlah sekarang, Ma. Ya, aku tidak mau bertengkar dengan anakku di hari ulang tahunnya. Kau mau mencium bibir Mama seperti ketika Mama masih belum lumpuh dulu? Selamat ulang tahun, Peter. Terima kasih, Ma. Setelah tengah malam, setelah Mama tidur, segera kau jemput Nona Martha dan antar dia ke bukit, Omen. Tuan menunggu di bukit? Ya. Aku berangkat lebih dulu. Katakan ini hari ulang tahunku dan dia harus bersamaku di sana sebelum dia pulang ke Jakarta besok. Baik, Tuan. Juga kau jemput perempuan itu. Dan seperti biasanya katakan padanya bahwa Peter sedang menunggu. Dan tidak perlu kau katakan di mana. Kalau dia sudah ikut, di tengah perjalanan kau belokkan keretamu kemari dan langsung ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah? Kenapa? Kau sudah lupa di mana letak ruang bawah tanah? Pada hari ulang tahunnya, aku ingin Peter meniduri perempuan itu di rumah ini. Dia sembunyi-sembunyi di bukit itu seperti panci. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku ingin hadiahkan dia buat Peter. Mengerti? Ingat, Omen. Kalau kau sampai gagal membawa perempuan itu kemari, maka kepalamu sudah akan kulubangi dengan senapan laras tua dari jendela ini sebelum kakimu menginjak lantai rumah ini. Ingat-ingat itu. Desa Tugu. Selamat malam. Tuan Gunawan? Si Ronda, penjaga malam tuan, mati dicekik. Nona Martha dilarikan orang bernama Omen. Tidak, tuan. Pendengaran tuan tidak salah. Memang benar orang itu bernama Omen. Ya. Pembantu di rumah tua itu memang selama ini kami curigai, tuan. Ya. Kemungkinan besar Nona Martha dibawa ke rumah anak muda yang mencuri dan meniduri jenazah istri tuan. Ya. Itulah analisa kami terakhir. Sebab Nona Martha persis sekali mendiang istri tuan. Maka dia termasuk yang diincarnya. Apa mungkin dia suka pada Martha yang masih hidup? Kalau Letan bilang,
seorang penderita penyakit nekrofilia. Dia lebih suka menyendiri mayat. Kita belum tahu pasti apakah Peter penderita nekrofilia murni atau bukan, Tuan. Tapi kalau dia ternyata meniduri mayat, cuma lantaran pengaruh mamanya yang cemburu melihat anaknya berhubungan dengan perempuan lain yang masih hidup, maka dia masih bisa bercinta secara normal. Tapi kalau dia penderita nekrofilia murni, maka besar kemungkinan Omen pembantunya akan mencekik Martha lebih dulu seperti dua gadis anak mandor itu. Dan kemudian Peter akan mendunia selama 3 hari penuh. Dan kemudian akan melemparkannya ke sumur tua pada hari keempat. Kenapa mengambil jurusan ini? Bukankah Peter menunggu di bukit kecil? Tuan menunggu Nona di rumahnya. Di rumahnya? Ya. Yeah. Memang cukup cantik untuk membuat Peter anakku tergila-gila sehingga melupakan aku, mamanya sendiri. Kau seperti anak kembar yang dilahirkan berbarengan dengan mayat itu. Ya, yang pernah menempati ranjang itu. Omen. Iya, Nya. Siapa nama mayat itu yang pernah menjadi tamu kita selama 3 hari? Yang tidur di atas ranjang itu. Margaret, tanyanya. Ya. Margareta. Perempuan yang sangat cantik. Istri Tuan Gunawan yang sangat kaya raya. Heran mendengar kenyataan ini, Nona. Sejak awal kedewasaannya, Peter sudah kuarahkan untuk cuma boleh meniduri mayat perempuan saja. Anakku Peter sangat pemalu. Hatinya sangat peka, sensitif sekali. Sehingga pada usianya 23 tahun sekarang ini, satu-satunya perempuan yang bisa mengerti dan memahami kepekaannya cuma aku. Mamanya. Untuk itulah, pada awal kedewasaannya, dia kuberi kesempatan untuk melepaskan kegairahannya sebagai laki-laki dewasa di atas ranjangku. Setelah aku lumpuh dan tidak muda lagi, aku tahu diri. Peter kuberi kesempatan untuk bergaul dengan perempuan-perempuan muda yang cantik-cantik yang kupilihkan baginya. Setiap bulan Oktober, sebagai hadiah ulang tahunnya, kuberikan dia perempuan yang cantik-cantik dan menggairahkan. Untuknya. Nyonya membuat anak sebaik Peter menjadi sakit jiwa. Kenapa Nyonya harus ajari dia untuk meniduri mayat? Karena dia sensitif. Karena dia mempunyai perasaan yang mudah tersinggung. Karena dia mempunyai rasa rendah diri. Perempuan hanya akan menyakiti hatinya, Nona. Sementara mayat. Perempuan hanya akan menyinggung perasaannya dan mengkhianatinya. Sementara mayat,
Tidak. Itulah alasannya. Kalau kau mau tahu hal yang sesungguhnya. Bukan. Alasan yang sebenarnya adalah karena Nyonya sakit jiwa. Nyonya mencintai anak Nyonya sendiri. Nyonya tidak mau bersaing dengan wanita lain. Nyonya hanya mau bersaing dengan mayat. Karena mayat akan bertahan 3 hari saja. Itulah persoalannya. Omen. Iya. Kau sudah beritahu perempuan ini kalau hari ini Peter anakku berulang tahun. Sudahnya. Bagus. Jadi perempuan ini tahu persis bahwa dia akan kupersembahkan bagi anakku Peter. Peter sangat tergila-gila padamu, Nona. Sehingga dia tega mau membohongi aku. Mamanya sendiri dia bohong. Dia tidak bermaksud berbohong kepada Nyonya. Dia hanya berusaha melepaskan diri dari genggaman Nyonya. Biarkan dia menentukan hidupnya sendiri. Dia bukan anak kecil lagi, Nyonya. Biarkan dia mencintai perempuan lain. Dan perempuan lain mencintai dirinya. Tutup mulutmu, Unte. Begitu gampang kau mau diajak pergi ke atas bukit. Dan tidur semalaman bersama dia di sana. Begitu gampang kau mau didatangi setiap malam. Menyerahkan tubuhmu untuk dilaba. Kenapa tidak mau? Aku mencintainya. Diam! Diam! Aku hancurkan kau nanti. Tidak seorang pun boleh mencintai dan dicintai anakku Peter. Tidak seorang pun menamai. Mudah-mudahan perempuan gila itu belum datang ke mati. Dan memerintahkan Umen untuk mencetik mati. Kalau begitu, kita harus lebih cepat ke sana. Akan saya terbangkan jika ini kau saja punya sayap, Tuan Gunawan. Kemana, Nona? Pilihkan cara mati yang paling baik, yang paling indah bagimu, tanpa setitik darah pun menetes dari tubuhmu, agar kau tetap kelihatan cantik di mata kekasihmu Peter nanti. Atau kau barangkali mau mati dengan cara yang lain. Tembak kepalamu dengan senapan berduri ini hancur berkeping-keping jadi daging busuk. Tunggu apa lagi, Omen? Perempuan cerewet ini. Datang ke tempat ini. Cepat! Tuan akan marah dan membunuh saya jika saya mencekik Nona Martha, Nyonya. Tembak kepalamu yang jelek itu kalau kau berani menolak perintahku. Peluru yang kedua akan kutembakkan tepat di tengah kepalamu. Cepat! Majikanmu, mampus kau.
ini gara-gara kau. Kau memang betul-betul perempuan setan yang sudah merampas semua yang aku miliki di rumah ini. Kau memang harus mampus. Dan sekarang bukan cara lagi. Harus punya cara yang indah atau berlumuran darah. Apakah saya salah kalau saya mencintai Peter? Dan Peter mencintai perempuan lain di samping mamanya. Tidak salah. Sama sekali tidak salah. Kalau Peter tiba-tiba tidak berubah menjadi seorang pengkhianat dan berani membohongi aku. Jika kau datang ke desa ini, Nona, Homen dan Peter menjadi seorang pengkhianat, bersekongkol dan berani melawan aku. Coba lihat. Homen sampai mati karena kau. Aku berceceran di mana-mana karena kau. Dan semua menjadi berantakan begini karena kau. Harus bayar semua ini. Harus mati. Hentikan perbuatannya terhadap perempuan itu. Atau terpaksa peluru saya yang kedua akan merubuhkan nyonya. Bangsat. Kenapa saya yang akan kau bunuh? Ha? Perempuan murahan ini yang harus mati. Mama, kenapa? Siapa menembak Mama? Saya menembak Mamamu, Peter. Untuk menyelamatkan Martha yang akan dibunuhnya. Mamamu mau membunuhku untuk hadiah ulang tahunmu, Peter. Omen, dibunuh Mama. Iya. Iya. Karena dia tidak mau mencekik aku. Rosan, cari telepon dan panggil ambulans segera kemari. Ceritakan apa yang terjadi di sini. Baiklah. Betul kata Martha. Mama sakit jiwa. Aku terlalu mencintaimu, Peter. Mencintai anakku sendiri. Aku tidak pernah berani bersaing dengan perempuan. Aku cuma berani Maya yang bisa menguasaimu. Cuma tiga hari. Lenan.
Dimana papa kan anakku? Sama sekali tidak bersalah. Aku yang merencanakan semua. Umen yang melaksanakan semua pembunuhan itu. Mariam dan Albert juga anak mandor sumis. Juga pencurian jenazah istri saya? Ya, itu juga. Aku yang merencanakan pembunuhan itu. Undang yang melaksanakan. Peter meniduri. Aku yang menyuruh. Bukan kendaknya. Bukan. Maafkan. Sayang, wajah cantik ini kulukai. Tinggallah di sini bersama Peter. Jangan pergi. Mama. Tuhan, ampuni saya. Sultan, kosongkan segera air radiator jeep itu. Kenapa? Tuan Gunawan bertemu dengan Peter di bukit tadi. Dia mencurigai pandangan anak muda itu. Dan dari supirnya, dia mendapat cerita bahwa anak muda itulah yang menolong menemukan air buat radiator mobilnya. Mana mungkin? Tidak ada sungai di dekat bukit itu. Nah, karena tidak ada sungai sama sekali, berarti ada sumur di dekat sana. Ada sungai dekat sini, Bung? Satu-satunya sungai. Tengah jam perjalanan dari sini, Letnan. Mesin jeepnya termodak. Kalau saya paksakan juga untuk menjalankannya. Boleh saya bantu ambilkan air kalau begitu, Letnan? Membantu polisi dalam tugasnya sama artinya dengan membantu negara. Begitu, kan? Terima kasih sebelumnya. Dari saya dan negara untuk Bung. Tunggu di sini, Letnan. 5 menit, tidak lebih.
memang strategis sekali sumber tua ini untuk menyembunyikan sesuatu, Peter. Bukankah Letnan saya minta menunggu di sana? Ya. Saya hanya ingin melihat sumur tua tempat ditemukannya dua gadis kakak beradik yang mati tergantung. Gantung diri? Dibuat seolah-olah gantung diri. Tapi sebetulnya, dia mati dicekik. Mayatnya diduduri selama 3 hari, kemudian digantung di sini. Di mana Miriam sekarang, Peter? Hari sudah menjelang sore, Letnan. Saya harus segera pulang membawa domba-domba saya. Di mana Miriam kau kubur? Setelah dia kau cekik, Peter. Saya tidak pernah mencekik seorang pun selama hidup saya, Letnan. Saya bahkan belum pernah menyakiti seekor anak ayam pun. Lalu siapa yang membunuh Miriam? Albert dan kedua gadis anak mandor kalau bukan kamu, Peter? Saya tidak mengerti apa yang sedang Letnan bicarakan. Aku sudah membicarakan beberapa orang yang pernah tinggal di rumahmu. Bukankah Abed pernah tinggal di rumahmu setelah papamu meninggal? Jawab! Iya. Begitu juga Miriam, kan? Bukankah Abed pernah tidur di Miriam sehingga mamamu benci setengah mati padanya lalu membunuh dia dan Miriam sekaligus, kan? Iya, kan? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah membunuh siapapun. Saya tidak pernah menyakiti seekor anak ayam pun. Ketika lonceng berbunyi 11 kali, tanggal 13 Oktober 23 tahun yang lalu, kau lahir, anakku. Papamu begitu bangga akan kelahiran anak laki-lakinya, dan kau dipanggilnya putra mahkota untuk mewarisi seluruh bukit ini. Tapi sayang, manusia serigala bernama Albert itu hadir di sini dan merusakkan semuanya. Sudahlah, Ma. Jangan diulangi lagi cerita yang tidak menarik itu. Hanya akan membuat Mama tidak bahagia. Tidurlah sekarang, Ma. Ya, aku tidak mau bertengkar dengan anakku di hari ulang tahunnya. Kau mau mencium bibir mama seperti ketika mama masih belum lumpuh dulu. Selamat ulang tahun, Peter. Terima kasih, Ma. Setelah tengah malam, setelah mama tidur, segera kau jemput Nona Marta dan antar dia ke bukit, Omen. Tuan menunggu di bukit? Ya. Aku berangkat lebih dulu. Katakan ini hari ulang tahunku dan dia harus bersamaku di sana sebelum dia pulang ke Jakarta besok. Baik, Tuan. Sekarang juga kau jemput perempuan ini. Dan seperti biasanya katakan padanya bahwa Peter sedang menunggu. Dan tidak perlu kau katakan di mana. Kalau dia sudah ikut,
Di tengah perjalanan kau belokkan keretamu kemari dan langsung ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah? Kenapa? Kau sudah lupa di mana letak ruang bawah tanah? Pada hari ulang tahunnya, aku ingin Peter meniduri perempuan itu di rumah ini. Dia sembunyi-sembunyi di bukit itu seperti panci. Seperti tahun-tahun sebelumnya, aku ingin hadiahkan dia buat Peter. Mengerti? Ingat, Omen. Kalau kau sampai gagal membawa perempuan itu kemari, maka kepalamu sudah akan kulubangi dengan senapan laras tua dari jendela ini sebelum kakimu menginjak lantai rumah ini. Ingat-ingat itu. Pos Desa Tugu. Selamat malam. Tuan Gunawan? Si Ronda, penjaga malam tuan, mati dicekik. Nona Marta, dilarikan orang bernama Omen. Tidak, tuan. Pendengaran tuan tidak salah. Memang benar, orang itu bernama Omen. Ya. Pembantu di rumah tua itu memang selama ini kami curigai, tuan. Ya. Kemungkinan besar Nona Marta dibawa ke rumah anak muda yang mencuri dan meniduri jenazah istri tuan. Ya. Itulah analisa kami terakhir. Sebab Nona Marta persis sekali mendiang istri tuan. Maka dia termasuk yang diincarnya. Apa mungkin dia suka pada Marta yang masih hidup? Kalau Letan bilang, seorang penderita penyakit nekrofilia, dia lebih suka meniduri mayat. Kita belum tahu pasti. Apakah Peter penderita nekrofilia murni atau bukan, tuan? Tapi kalau dia ternyata meniduri mayat, cuma lantaran pengaruh mamanya yang cemburu melihat anaknya berhubungan dengan perempuan lain yang masih hidup, maka dia masih bisa bercinta secara normal. Tapi kalau dia penderita nekrofilia murni, maka besar kemungkinan Omen pembantunya akan mencuri Marta lebih dulu seperti dua gadis anak mandor itu. Dan kemudian Peter akan mendunia selama 3 hari penuh. Dan kemudian akan melemparkannya ke sumur tua pada hari keempat. Kenapa mengambil jurusan ini? Bukankah Peter menungguku di bukit kecil? Tuan menunggu Nona di rumahnya. Di rumahnya? Ya. Yeah. Kau memang cukup cantik untuk membuat Peter anakku tergila-gila sehingga melupakan aku, mamanya sendiri. Kau seperti anak kembar yang dilahirkan berbarengan dengan mayat itu. Ya, yang pernah menempati ranjang itu. Omen. Iya, Nya. Siapa nama mayat itu yang pernah menjadi tamu kita selama 3 hari? Yang tidur di atas ranjang itu. Margaret, tanyanya. Ya. Yeah. Margareta. Perempuan yang sangat cantik. Istri Tuan Gunawan yang sangat kaya raya.
Heran mendengar kenyataan ini, Nona. Sejak awal kedewasaannya, Peter sudah kuarahkan untuk cuma boleh meniduri mayat perempuan saja. Anakku Peter sangat pemalu. Hatinya sangat peka, sensitif sekali. Sehingga pada usianya 23 tahun sekarang ini, satu-satunya perempuan yang bisa mengerti dan memahami kepekaannya cuma aku. Mamanya. Untuk itulah, pada awal kedewasaannya, dia kuberi kesempatan untuk melepaskan kegairahannya sebagai laki-laki dewasa di atas ranjangku. Setelah aku lumpuh dan tidak muda lagi, aku tahu diri. Peter kuberi kesempatan untuk bergaul dengan perempuan-perempuan muda yang cantik-cantik yang kupilihkan baginya. Setiap bulan Oktober, sebagai hadiah ulang tahunnya, kuberikan dia perempuan yang cantik-cantik dan menggairahkan untuknya. Nyonya membuat anak sebaik Peter menjadi sakit jiwa. Kenapa Nyonya harus ajari dia untuk meniduri mayat? Karena dia sensitif. Karena dia mempunyai perasaan yang mudah tersinggung. Karena dia mempunyai rasa rendah diri. Perempuan hanya akan menyakiti hatinya, Nona. Sementara mayat. Perempuan hanya akan menyinggung perasaannya dan mengkhianatinya. Sementara mayat. Tidak. Itulah alasannya. Kalau kau mau tahu hal yang sesungguhnya. Bukan. Alasan yang sebenarnya adalah karena Nyonya sakit jiwa. Nyonya mencintai anak Nyonya sendiri. Nyonya tidak mau bersaing dengan wanita lain. Nyonya hanya mau bersaing dengan mayat. Karena mayat hanya akan bertahan 3 hari saja. Itulah persoalannya. Omen. Iya, Nya. Kau sudah beritahu perempuan ini kalau hari ini Peter anakku berulang tahun. Sudah, Nya. Bagus. Jadi perempuan ini tahu persis bahwa dia akan kupersembahkan bagi anakku Peter. Peter sangat tergila-gila padamu, Nona. Sehingga dia tega mau membohongi aku. Mamanya sendiri dia bohong. Dia tidak bermaksud berbohong kepada Nyonya. Melihat plastik yang kemarin-kemarin untuk menutupi peti yang kosong, ternyata sudah tergeser, Pak. Sementara peti ini seperti sudah ditutup orang, Pak. Kemudian Bapak buka. Dan ternyata jenazah istri Tuan Gunawan sudah ada lagi di dalamnya, Pak. Kemungkinan besar istri Tuan disembunyikan di sebuah gudang yang tidak terlalu bersih dan berjerami. Letnan bisa menerka siapa yang mencurinya. Belum bisa secepat itu, Tuan. Tapi paling tidak di kepala saya kini ada beberapa teori yang mungkin bisa membantu membuka persoalan ini lebih cepat. Tapi apa maksudnya dia mencuri kemudian mengembalikannya tanpa minta apapun dari saya? Tanpa tebusan apapun? Saya belum bisa mengatakannya sekarang, Tuan. Tapi saya minta Tuan mengizinkan kami membawa jenazah istri Tuan ke kota untuk diperiksa oleh dokter di rumah sakit di sana. Buat apa lagi? Setelah 3 hari penuh, entah di mana dia disembunyikan. Sekarang Letan akan menambah lagi siksaannya untuk membawa dia ke rumah sakit di kota. Kami bukan bermaksud menyiksa istri Tuan.
Tapi justru kami akan menangkap orang gila yang sudah berani menyiksa istri tuan. Persoalannya akan tetap gelap dan tidak dapat saya pelajari kalau saya belum mendapatkan keterangan dari dokter ahli yang akan memeriksanya nanti. Tuan bersedia membantu kami menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik, kan? Di bibir dan seputar wajahnya, saya temukan butir-butir garam yang biasa ditinggalkan dari keringat manusia yang mengering. Artinya, mayat itu sudah pernah disentuh oleh seseorang yang berkeringat, dokter? Persis, Letnan. Mungkin saja, keringat dari pencurinya pada saat dia dikeluarkan atau dimasukkan kembali ke dalam petinya. Kalau butir garam yang tertinggal di tubuh mayat itu cuma lantaran dia dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam peti matinya, maka yang tersentuh cuma bagian luar tubuh mayat itu. Tapi kita tahu persis bahwa istri Tuan Gunawan itu dimakamkan dengan pakaian lengkap. Gaun panjang yang menutup seluruh tubuhnya hingga ke dada. Kaos kaki yang menutup ujung kakinya hingga gelutuk. Jadi, melihat butir-butir garam sisa keringat itu ada hampir di seluruh tubuhnya, maka dapat saya pastikan bahwa mayat itu pernah ditelanjangi dan didekap oleh seseorang yang berkeringat. Maksud dokter, dia telah ditiduri oleh pencurinya? Dia telah ditiduri beberapa kali lantaran garam keringat yang sebegitu banyaknya pasti cuma bisa dihasilkan oleh orang yang juga telanjang dan sudah memeluknya dengan amat bergairah. Kita semua sudah tahu bahwa mayat tidak akan bisa berkeringat meskipun diletakkan di tempat yang paling panas sekalipun. Kita juga tahu persis bahwa istri Tuan Gunawan telah dimandikan terlebih dahulu sebelum dimakamkan. Mayatnya dibersihkan. Kemudian oleh penata jenazah, wajahnya dirias, dibedaki, diberi lipstik agar tetap cantik di saat menghadap Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan di telepon tadi, bahwa kasus yang Letnan hadapi kali ini benar-benar unik. Coba Letnan perhatikan baik-baik. Bibir mayat ini sebelumnya diberi lipstik dengan rapi, namun kini terhapus atau dihapus oleh pencurinya. Perhatikan sekarang bahwa sisa lipstik itu ada di mana-mana. Hampir seluruh tubuh mayat ini dipenuhi dengan bercak bekas bibir. Artinya, lipstik itu tersebar kemana-mana. Ketika si pencuri telah mencium bibir si korban, kemudian menciumi seluruh tubuhnya. Letnan lihat. Apakah dokter yakin bahwa dia bukan cuma memeluk dan menciumi korbannya, tapi sampai menidurinya? Positif. Alasannya? Dari pemeriksaan medis, ditemukan adanya sperma di dalam rahimnya. Dokter Isa, apakah itu tidak mungkin sperma Tuan Gunawan sesaat sebelum istrinya meninggal? Dunia kedokteran sudah cukup maju untuk bisa menentukan dengan tepat bahwa sperma yang saya temukan itu adalah hasil hubungan menjelang tengah malam sebelum mayat itu dikembalikan ke dalam petinya, Letnan. Seorang dokter dengan masa kerja seperti saya tidak terlalu sulit buat menentukan berapa jam umur sperma yang tertinggal di rahim perempuan. Hal itu sudah rutin saya lakukan di sini.
kalau harus menyelidiki kasus-kasus perempuan yang diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Saya bisa memastikan bahwa pencuri itu punya penyakit jiwa, atau jelasnya keganjilan seks, yang dalam bahasa Latinnya disebut nekrofilia. Apa maksud Letnan dengan nekrofilia itu? Saya belum pernah mendengar kata itu. Betul, Tuan Gunawan. Kata itu asing dan jarang sekali disebut orang, apalagi dimengerti. Lalu, apa hubungannya kata yang sulit itu dengan istri saya? Erat sekali, Tuan. Karena pencuri jenazah istri Tuan adalah seorang nekrofilis atau penderita nekrofilia. Artinya, dia punya keganjilan seks, suka meniduri orang yang sudah meninggal. Aku yang berhak memutuskan apakah boleh kita bicarakan atau tidak, Omen. Bukan kau. Tapi Mama Tuan akan membunuh saya kalau dia tahu saya ceritakan kepada Tuan semua peristiwa itu. Mama sudah tidur. Sekarang tinggal kita berdua di sini. Ceritakanlah, Omen. Sudah lama aku ingin mendengar yang sebenarnya. Tuan baru berumur 12 tahun. Ketika pada suatu hari, Tuan Carol, Papa Tuan, mengundang Albert, teman Mama Tuan di sandiwara dulu, makan malam di sini. Ada pepatah bilang, anjing tidak akan menggigit tangan orang yang memberi dia makan. Tapi Albert lebih kecil dari anjing. Dia menggigit tangan Tuan Carol yang sudah menjamu dan memberi dia jabatan yang terhormat di Ondernening Tech-nya. Pada setiap kesempatan, Albert berusaha mendapatkan lebih banyak dari yang sudah didapatnya. Setiap Tuan Carol sibuk di luar kota, Albert selalu datang menghangati ranjang Mama Tuan, sehingga Mama Tuan pada akhirnya lunglai dalam pengaruhnya. Tidakkah akan lebih indah hidup ini kalau di rumah dan di ranjang ini kita bisa berbuat sebebas hati kita dan tidak seperti maling yang menunggu-nunggu saatnya Karel Sonin tidak di rumah. Iya, Scott. Alangkah bahagianya kalau bisa begitu. Kau kepingin aku bisa menemanimu tidur sampai keesokan paginya, kan? Dan tidak perlu terburu-buru lari karena mendengar suara kereta kuda suamimu memasuki halaman rumah ini. Ya kan? Ya, tapi apa yang harus kulakukan agar kita bisa sebebas itu? Atau lebih baik aku minta cerai dari Carol, kemudian menikah denganmu? Tidak sebodoh itu, Scott. Kau akan kehilangan segala-galanya kalau kau berpisah dengan Belanda itu. Lalu? Oh.
malamnya. Dengan lahap Tuan Karel menyantap sop jamur beracun buatan Mama Tuan. Karena di samping dia memang suka makanan itu, juga lantaran ingin menyenangkan hati istrinya. Ketika Albert ditawari, dia pura-pura tidak suka sop jamur sama sekali. Tengah malam sampai menjelang pagi, Tuan Karel muntah-muntah tiada hentinya. Saya berniat memanggil dokter, tapi Albert mengusir saya dan mengancam akan membunuh saya kalau saya ikut campur. Tuan Karel meninggal tepat pada subuh hari. Ketika suara azan mulai terdengar dari kampung seberang. Atas usul siapa kemudian Maryam datang dan tinggal bersama kita di sini? Pada mulanya, Maryam, saudara tiri Tuan itu, datang buat melayat Tuan Karel, papanya. Tapi karena kecantikannya, Albert tertarik dan mengajaknya tinggal bersama di sini dengan alasan hak waris. Mama tidak curiga. Nyonya terlalu sibuk dibakar api cintanya pada Albert. Apalagi waktu itu, meskipun cantik, Maryam masih kanak-kanak yang belum pantas untuk dicurigai. Tapi 7 tahun kemudian, keadaannya jadi lain lagi. Miriam, sudah sejak dari semula aku naruh kecurigaan pada Albert. Kenapa dia begitu berbaik hati menganjurkan agar kau tinggal di tempat ini? Rupa-rupanya kecurigaanku beralasan. Laki pemakan bangkai. Miriam, sudah berapa lama Albert menidurimu sehingga kau hamil seperti sekarang ini? Sudah berapa lama perempuan jalang? Jalang! Berapa bulan belakangan ini? Albert kan? Hah? Kenapa kau mau? Kenapa kau tidak mengatakannya padaku bahwa Albert sudah beberapa kali menidurimu? Dia mengancam membunuh saya kalau saya berani mengadu pada mama. Alasan! Omen! Lebih baik kau mati daripada kau menjadi duri di rumah ini. Dengan susah payah aku membunuh papamu agar aku mendapatkan ketenangan di rumah ini bersama Albert. Tidak aku izinkan seorang manusia pun mengganggu ketenteraman. Kenapa, Peter? Terusan,
Di mana tinggalnya pensiunan polisi yang dulu menjabat di sini sebelum saya? Pak Karna. Ya. Dia tinggal di Desa Batu. Kira-kira 70 km ke arah sebelah utara. Semua penduduk kenal baik dengan beliau. Gampang mencarinya kok. Begitu banyak persamaan antara korban yang satu dengan korban yang lain. Sama-sama gadis cantik. Sama-sama rezeki. Sama-sama dibuang di sumur tua setelah 4 hari. Sama-sama tanggal 13 Oktober. Seperti direncanakan oleh seseorang secara teratur. Begitu rapinya direncanakan. Sehingga sampai saat ini saya tidak berhasil menangkap pelakunya, Letak. Apakah Dr. Ishak yang memeriksa kedua mayat waktu itu, Pak? Dr. Ishak masih bertugas di Jakarta tahun kemarin. Bapak ingat nama dokter yang memeriksanya? Atau petugas sebelum Dr. Ishak? Sulit saya mengingatnya kembali. Tapi Dr. Ishak pasti tahu nama orang yang digantikannya itu. Sekarang motifnya sudah jelas. Nekrofilia. Dokter Kamal telah memeriksa kedua mayat gadis itu dan telah menemukan sperma pada keduanya. Orang gila itu sekarang paling sedikit sudah bisa kita tangkap dengan 3 tuduhan. 2 kali membunuh, 1 kali mencuri mayat, dan meniduri ketiganya. Perempuan muda, cantik, dan wajahnya mirip dengan istri Tuan Gunawan yang mayatnya kau bawa kemari. Mau apa dia datang kemari dan berada begitu lama di luar pagar sana? Saya tidak tahunya. Apakah Peter kenal dia? Anaknya cuma bergaul dengan domba dan ayam-ayamnya sajanya. Awas kau. Kalau sampai ada rahasia di antara kalian yang aku tidak tahu, akan kuambil senapan berburu yang sudah begitu lama kusimpan di gudang untuk membolongi kepalamu. Masih ingat, Nel, bagaimana Albert mati dengan tubuh yang meronek? Masih ingat? Iya, Nel. Dari orang-orang desa, kami mendapatkan informasi bahwa ada seorang rekan nyonya di Sandiwara dulu. Pernah cukup lama tinggal di sini. Bahkan kami dengar juga bahwa dia berhasil menggantikan posisi suami nyonya di rumah dan di Ondorneming. Setelah Tuan Karang meninggal. Lalu apa yang Tuan ingin ketahui? Di mana Albert sekarang, Nyonya? Homo-homo ini lupus, Tuan. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Terutama bagi kaum lelaki. Tuan tahu bahwa Albert diterima sebagai seorang sahabat oleh Karl di rumah ini. Diberi pekerjaan. Bahkan diberi kedudukan di Ondernemi. Tapi setelah Karl meninggal, mental segalanya, lupusnya keluar.
Dia keruk semua harta yang berada di dalam rumah ini juga yang ada di dalam perusahaan. Dia pakai untuk cuci. Untuk minum. Juga untuk memperkuat. Setelah itu dia menghilang begitu saja. Sonder memberi kabar sama sekali. Apa Nyonya tahu di mana kira-kira lelaki itu berada sekarang? Mudah-mudahan Tuhan sudah membakar hangus dia. Dan menjadi banyak karang di neraka. Nyonya. Apakah Nyonya pernah dengar? Ada dua gadis cantik dibunuh di desa ini. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua. Setelah mayatnya ditiduri. Kami hidup hanya bertiga di rumah ini. Saya, Peter anak saya, dan Omen pembantu saya. Dan di rumah yang terpencil seperti ini, hampir-hampir saya tidak pernah mendengar berita-berita dari luar sana. Omen! Ya, ya. Ada apanya? Tolong antar tuan-tuan ini kembali ke mobilnya. Dan setelah itu kau kunci pintu pagar halaman kembali. Baiknya. Mari. Tuan-tuan, selamat pagi. Omen. Ya, Tuan. Ada apa, Tuan? Mana Peter, Omen? Tuan sedang menggembalakan dombanya di bukit sana. Tubuhmu besar dan kekar seperti raksasa. Iya, iya. Sanggup mengangkat beras satu kintal? Sanggup, sanggup. Oh. Bisa mencangkul? Saya berkebun di belakang rumah. Bisa membuat lubang yang dalam waktu singkat? Bisa lebih cepat dari yang tuan duga. Omen, sanggup mengangkat peti mati? Cuma orang betul-betul seperti kamu yang sanggup mengangkat peti mati dari kayu jati itu sendirian. Tidak ada orang lain di desa sini. Bangun, Omen. Bangun. Ayo cepat bangun. Bangun, Omen. Pergi ke rumah Tuan Gunawan. Jemput perempuan itu dan ajak dia ke bukit tempat biasa aku menggembalakan domba. Ke bukit? Ya. Kenapa Tuan tidak menemui dia di kamarnya saja? Seperti biasanya, aku mau menemui dia di bukit. Dan jangan bantah aku lagi, Omen. Kalau dia tidak mau... Dia tidak akan menolak ajakanku. Aku tunggu kau dan dia di bukit. Tuan menunggu Nona di atas bukit sana. Di sana? Ya, baiklah. Rebahkanlah dirimu dengan tenang. Jangan berbuat apapun, kecuali berbaring. Berapa lama kau akan tinggal di sini? Tanggal 15 bulan ini, aku sudah harus bekerja kembali. Jadi, kau harus sudah kembali ke Jakarta tanggal 14 ini? Iya. Paling lambat tanggal 14 malam, aku sudah harus berada di Jakarta lagi.
Kenapa kau tiba-tiba diam, Peter? Aku tidak pernah punya kesempatan bersahabat lama dengan perempuan, Martha. Hmm? Semua cuma dalam hitungan hari. Kemudian, terpaksa berpisah. Hmm. Aku kan bisa kembali lagi kemari. Kita kan tidak berpisah untuk selamanya, kan? Hmm. Percayalah, aku bukan perempuan yang akan meninggalkanmu untuk waktu beberapa hari saja. Kita bisa bersama lebih lama lagi. Mari bersama Peter menjelang subuh. Katakan kemana. Cepat. Aku hitung sampai tiga. Kalau kau tidak katakan juga, aku lubang lehermu. Satu. Dua. Ke rumah perempuan itu kan? Betulnya. Kemudian, kalian pergi kemana? Dan berbuat apa di sana hingga pulang hampir pagi? Hah? Tuan menyuruh saya menjemput Nona Martha dan membawanya ke bukit tempat dia biasa menggembala. Mereka berbuat apa di sana? Mereka berbuat apa, Omen? Saya tidak tahu, Nyonya. Saya disuruh menunggu di kereta di kaki bukit. Apakah Peter anakku mencintai perempuan itu? Hah? Hampir setiap malam dia selalu minta saya mengantarkan ke rumah Tuan Gunawan. Kalau dia kangen. Kapan kau disuruh oleh Peter untuk menjemput perempuan itu lagi? Tuhan tidak pernah merencanakan, Nyonya. Ingat, Omen. Mulai saat ini, tidak boleh ada pertemuan lagi antara anakku Peter dengan perempuan itu. Tanpa sepengetahuanku. Laporkan semuanya. Dan kalau tidak, kau akan mati dengan kepalamu hancur tanpa bisa dikenali orang lagi. Kena tembakan senapan berbumbu. Ngerti? Iya, ya, ngerti. Siang mengirimkan makanan untuk Peter di atas bukit. Dan berlakulah biasa-biasa saja. Ya, jangan ya. Memberi kesan sedikit pun bahwa aku sudah mengetahui rahasianya. Baik, ya. Ada alasan. Kenapa Sersan memasukkan mereka ke dalam daftar korban? Iya. Dari cerita akuan, jelas Albert mengaguminya dan kemungkinan pernah meniduri Miriam. Dan hal ini mengundang cemburu Nettie yang sudah tidak muda lagi secara luar biasa. Kemudian Nettie membunuh Miriam. Dan sekaligus Albert. Dasarnya? Cemburu, benci, dikhianati. Apakah Letnan masih ingat? Apa jawaban ketika kita tanya di mana Abed padanya? Ya, mudah-mudahan dia sudah dibakar Tuhan. Nah, pasti maksudnya lelaki itu sudah dia kirimkan ke neraka. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalang semuanya ini adalah Nek. Sementara itu, Peter dan Omen adalah orang-orang yang dilibatkan. Atau terpaksa terlibat. Karena merasa takut pada perempuan lumpuh yang kini jadi gila. Dan ingin menguasai semua orang yang ada di dekatnya.
Ya. Kapan? Tadi. Kenapa Tuhan mencurigai dia? Baik. Akan saya sedikit lebih jauh, Tuhan. Selamat siang. Perkawinanku di rumah ini. Dia juga kau. Ada apanya? Anak perempuan ini mengkhianati aku. Aku, mamanya. Dia sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Sekarang dia hamil. Lantaran sering tidur dengan suamiku beberapa bulan ini. Kau tahu apa yang harus kau lakukan bagi seorang pengkhianat? Apanya? Cekik dia sampai mati. Supaya tidak tidur dengan suamiku lagi. Cekik dia, Omen. Peter, anak Nyonya, akan marah sekali kalau saya mencekik Non Miriam, Nyonya. Kenapa? Tuan Peter sering cerita pada saya kalau dia diam-diam mencintai Non Miriam, Nyonya. Jadi perempuan ini sudah meracuni semua lelaki yang berada di dalam rumah ini. Aku tidak peduli, Omen. Karena dia sudah juga mengkhianati cinta anakku. Dia lebih memilih tidur dengan Albert daripada tidur dengan Peter, anakku. Yang pemalu dan takut dan tidak pernah berani menggauli perempuan. Cekik dia sampai mati. Sekarang juga. Sekarang! Kau bayangkan sekarang. Kalau peluru yang berhasil menghancurkan kepala seekor babi ini kutembakkan di batok kepalamu yang bodoh itu. Dengan halus, aku ingin perempuan itu mati dengan wajah yang kebakaran. Agar Peter, anakku yang tidak pernah berani meniduri seorang perempuan, masih mempunyai kesempatan untuk tidur seranjang dengan dia. Satu atau dua malam. Terkasih. Maafkan kamu kalau kamu lakukan ini. Maafkan saya, Non. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perintahnya. Sayang, ini harus terjadi. Kalau dalam tiga hitungan kau tidak berhasil menyelesaikan tugasmu dengan baik, betul-betul aku akan hancurkan kepalamu, Omen. Satu. Dua. Miriam. Kau boleh pilih. Mati dengan wajah hancur seperti anjing digilas truk. Atau serahkan dirimu pada Omen. Agar dia menyelesaikan kamu. Pasti terserah keluar dari tubuhmu. Omen! Mas!
meletakkan tubuhnya dengan baik. Agar tampak seperti orang yang sedang tidur. Di mana Peter sekarang? Di bukit. Sedang mengembalakan domba-dombanya. Panggil dia kemari. Katakan padanya, Mam Miriam sedang menunggu dia. Aku ingin supaya dia sedang tidur seranjang dengan perempuan itu pada saat Albert pulang nanti. Agar terbalas sakit hatiku. Cintaku pada Miriam membuat apa yang pada mulanya aku lakukan karena paksaan Mama pelan-pelan jadi menyenangkan, tapi juga meletihkan. Aku tertidur lelap di sisi tubuhnya sampai kemudian Albert datang. Kau tiduri adik dirimu sendiri. Lebih baik kau mampus. Albert. Apa bedanya dengan dirimu, Albert? Kau merenggut perawan anak dirimu sendiri dan menidurinya setiap hari, sehingga sekarang dia hamil anakmu. Kau menghamili anakmu. Bangun, Miriam. Bangun. Benar kau mengandung anakku. Percuma, Albert. Miriam tak akan bangun lagi. Apa maksudmu tidak akan bangun? Lihat tanda biru di lehernya. Omen sudah kusuruh menghabisi riwayat anak manis yang malam itu tadi siang. Kemudian kusuruh Peter menidurinya. Karena ternyata diam-diam Peter selama ini mencintai perempuan itu. Dan tidak pernah berani bersaing dengan kau. Perempuan gila. Kamu. Kerbau tua yang sudah waktunya dibikin mampus. Karena sudah tidak ada gunanya lagi bagi siapapun. Dimanapun, tidak ada seorang ibu yang menyuruh anak kandungnya sendiri meniduri mayat yang sudah dibunuhnya. Gila! Iya. Seperti kau. Lelaki yang tidak ada gunanya sama sekali. Lebih baik kau mati. Sekarang juga. Sekarang juga! Setelah itu, setiap hari ulang tahun Tuan, Nyonya selalu menyuruh saya membawa kemari mayat perempuan muda yang masih segar sebagai hadiah. Mama seperti menggiringku ke suatu penyakit. Yang sama sekali aku tidak kenal.
Ya, Non. Saya cari air dulu sebentar ya, Non. Kelihatannya radiatornya kering. Gimana, Pak Warga? Dapat airnya? Sudah jauh juga saya berjalan, Non. Tapi di sekitar sini tidak ada air. Payah, Non. Boleh saya pinjam embernya, Pak? Siapa anak muda itu, Pak Warga? Dari mana datangnya juga saya tidak tahu, Non. Bisa dapat air dari mana, Gan? Kok cepat sekali? Dekat-dekat sini. Oh. Habis berjalan jauh, Pak? Iya, dari subuh tadi. Terima kasih untuk airnya, Gan. Dari Jakarta? Iya, disuruh Tuan menjemput Nona. Silakan meneruskan perjalanan, Nona. Rumah Tuan Gunawan tidak begitu jauh dari sini. Kira-kira 10 kilo lagi. Dari mana Bung bisa tahu kalau saya akan ke rumah Tuan Gunawan? Semua orang di desa ini sudah tahu bahwa mobil dengan nomor 22 adalah miliknya. Di samping sekilas saya melihat Nona, bisa sudah saya memastikan bahwasanya Nona adalah adik mendiang istri Tuan Gunawan. Terima kasih atas bantuan, Bung. Kau tahu rumah Tuan Gunawan yang mayat istrinya kita curi dulu itu kan? Bagus. Nah, sekarang di sana ada adik dari mayat itu. Baru datang dari Jakarta. Tapi di sana kan ada si Ronda, penjaga malam Tuan Gunawan. Itu urusanmu, bukan urusanku. Dengarkan. Apa yang harus kau kerjakan selanjutnya? Masuk ke sana, tapi jangan berbuat apapun. Kecuali kau perhatikan dan kau pelajari situasi rumah itu. Dan cari tahu, di mana perempuan itu tidur. Mengerti? Buat apa? Kita akan ke sana besok malam. Sudah beberapa kali datang dan menciumku di dalam tidurku. Sengaja aku tidak mengunci jendela itu. Ketika aku lihat bekas kakimu ketika kau pertama kali memanjat pada malam pertama. Siapa namamu? Aku Martha. Kau pernah melihat Margareta kakakku yang mayatnya pernah dicuri orang, kan? Kenapa? Ada apa?
Betul. Saya Letnan Parman. Bung sudah yakin akan hal itu. Sudah diperiksa dengan benar. Tuan Milano sudah diberitahu. Baiklah. Soal Tuan Gunawan serahkan pada saya. Biar saya yang akan mengabarinya. Ingat. Jangan memegang apapun yang ada di sekitar tempat kejadian. Saya segera ke sana. Jadi pagi ini, ketika Pak Kubur akan membersihkan rumput dari kubur-kubur di sekitar sini, Bapak temui kuburan istri Tuan Gunawan sudah ternganga seperti ini. Petinya sudah di sini, dan jenazahnya sudah tidak ada lagi, Pak. Apa Bapak tidak robah posisi peti jenazah ini sama sekali? Sesuai dengan pesan Pak Arman, tidak saya sentuh apapun yang ada di sekitar sini. Apa motifnya kira-kira, Len? Motifnya bisa bermacam-macam, Sersan. Tapi sulit untuk menerkanya pagi-pagi begini. Ada beberapa macam kemungkinan bisa jadi motif dari hilangnya jenazah istri Tuan Gunawan ini. Pencurian mayat bisa dilakukan dengan banyak motif. Bisa oleh orang gila yang melakukannya tanpa motif sama sekali, kecuali iseng. Bisa dilakukan oleh musuh atau orang yang tidak senang pada Tuan Gunawan. Mungkin dengan maksud menyusahkan hati Tuan Gunawan. Bisa juga dilakukan orang dengan motif pemerasan. Ya, bisa macam-macam motifnya. Apapun motifnya, selidiki secepatnya, Letnan. Saya tidak peduli berapa biaya penyelidikan ini. Atau berapapun yang diminta oleh pemeras, kalau memang ini motifnya pemerasan. Akan saya bayar. Yang penting, agar supaya Margareta istri saya tidak terlalu lama tersiksa di tangan orang itu. Peter, kenapa harus keucapkan pertanyaan itu terus-menerus beberapa tahun ini, Peter? Apakah lonceng itu akan berbunyi dengan sendirinya? Kalau tidak mama bunyikan, hah? Mendekatlah kemari. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Sejak dari kemarin, kelihatan kau menghindari aku, Peter. Kenapa? Padahal tidak pernah kau lakukan sebelumnya. Oh ya, kau sudah dapatkan perempuan yang kau incar itu kan? Tidak ada yang memergokimu kan? Siapa yang menggali? Omen? Aku dengar seluruh desa membicarakan kecantikan istri Tuan Gunawan. Benar-benar cantikkah dia, Peter? Peter! Cantikkah dia? Jawablah yang jujur. Kau tidak perlu takut untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Mana lebih cantik? Mama apa dia? Ya, tentunya waktu mama masih muda. Masih menjadi primadona sandiwara keliling dunia. Kau masih ingat foto-foto mama dulu kan? Peter!
lebih cantik, tanyaku? Mama. Mama lebih cantik. Ketika Mama masih di sandiwara keliling dulu. Cantikan Mama dulu. Bukan hanya terkenal di desa ini. Hampir-hampir seantero provinsi ini mengenal kecantikan Mama, Peter. Dulu, banyak sekali yang jatuh cinta pada Mama. Ribuan lelaki, pejabatnya. Ada juga, bahkan ada orang yang sudah berumah tangga jatuh cinta pada Mama. Ada juga seorang pepati yang datang melamar Mama. Dan ingin menjadikan Mama istri keduanya. Tapi entah kenapa, ketika Mama melihat seorang lelaki keturunan Belanda yang selalu hadir dalam pertunjukan sandiwara Mama, Mama tertarik padanya. Lelaki itu melamar Mama, dan Mama terima lamarannya. Lantaran dia dan menerima teh ini dan tanah miliknya yang sangat luas, serta rumahnya yang sebesar gedung Nur Hendra ini, menjanjikan masa depan yang lebih membahagiakan Mama. Kemudian Mama menikah dengan Pahal. Pestanya sangat meriah. Tidak lama kemudian kau lahir. Bagaimana dengan tubuhnya Gunawan itu? Apakah tubuhnya sebagus tubuh Mama? Hmm. Sudah kau tiduri dia semalam? Mau kemana kau? Hari ini hari Minggu, Ma. Saya akan ke pasar. Menjual telur dan beli beras di warung Haji Manap. Peter! Peter! Hei! Peter! Selalu kau tidak mau menjawab kalau Mama menanyakan hal itu. Pemalu! Pemalu kau! Salam kepada Mamamu. Katakan dari penggemarnya, ketika beliau masih jadi primadona sandiwara dulu. Baik, Pak. Saya bersama pembantu saya, Sersan Joko, terus berusaha untuk mencari orang yang mencuri mayat istri tuan. Namun sampai hari ini, apa maksud orang itu mencuri pun belum bisa kami ketahui. Lalu sampai kapan? Sampai kapan saya harus menunggu? Sedangkan sampai hari ini sudah hari ketiga. Mayat istri saya disembunyikan orang entah di mana. Dengarkan baik-baik, Retna. Saya tidak peduli berapa yang diminta oleh pencuri itu. Begitu ada tanda-tanda hubungan dari dia, apakah itu perantara telepon ataupun surat, tidak perlu Letnan halangi. Katakan saja pada saya, berapa yang dia minta akan segera saya bayar. Mengerti, Letnan? Baik, Tuan Gunawan. Mudah-mudahan pencuri itu lekas menghubungi saya, agar Tuan tidak usah repot-repot menginterokal ke Jakarta dan minta pusat mengirimkan seluruh angkatan bersenjatanya ke sini untuk membantu saya menyelesaikan kasus Tuan. Selamat pagi. Tengah malam nanti kau kembalikan mayat perempuan itu ke kuburnya. Ngerti? Ngerti, Nyonya. Cuma kali ini kau harus lebih hati-hati. Karena seperti apa yang dikatakan anakku Peter, aku bisa menebak bahwa seisi desa ini sudah tahu tentang hilangnya mayat itu. Jadi bukan tidak mungkin ada polisi atau penduduk desa yang berjaga-jaga di sekitar kuburan itu, Omen. Ngerti? Ngerti.
Dan apabila kau sampai terjebak, kau bunuh semua orang yang menghalang-halangimu. Dan tidak boleh seorang pun melihat atau mengenalimu. Atau lebih baik kau mati daripada rahasia ini harus terbongkar. Ngerti? Iya, Nyonya. Ingat, Omen. Kubunuh kau. Kalau sampai Peter anakku terlibat atau tertangkap karena kecerobohanmu. Ingat. Kau pulih ke belakang sekarang. Aku ingin berdua saja dengan anakku. Hah. Ada keganjilan-keganjilan seks seperti itu di Eropa. Orang-orang gila itu mencuri mayat-mayat perempuan muda, kemudian menidurinya. Meniduri mayat? Ya. Mereka itu sakit jiwa. Mereka menderita keganjilan seks dan senang pada orang mati. Penyakit jiwa seperti ini dinamakan nekrofilia. Mereka mencuri mayat dari kuburan-kuburan, lalu menidurinya. Sering terjadi hal ini di Eropa? Tidak dapat dikatakan sering. Karena penderita penyakit ini pun sedikit sekali jumlahnya di dunia. Tapi biar bagaimanapun, mereka memang ada. Nah, apakah mungkin mayat istri Tuan Gunawan itu dicuri oleh orang-orang yang mempunyai keganjilan seks seperti itu? Entahlah, terlalu tipis kemungkinannya. Di samping malah belum pernah terdengar kasus seperti ini di negeri ini. Pos tunggu di sini. Selamat pagi. Oh, sebentar. Lihat, dari kuburan. Ya. Baiklah. Seperti dulu. Bapak saya minta jangan menyentuh apapun yang ada di sana. Sampai saya datang. Ya. Saya berangkat. Ada apa, Lep? Mayat istri Tuan Gunawan dikembalikan pencurinya. Yuk. Pukul berapa Bapak mulai melihat jenazahnya di sini? Pagi-pagi sekali, Pak. Seperti biasanya saya sudah di sini, Pak. Karena hawa begitu dingin. Saya bermaksud menyerang kopi, Pak. Lalu? Ketika saya melewati kuburan untuk mengambil kayu bakar, dan saya